Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih? Tapi sekarang kamu juga harus janji. Kamu tidak boleh pergi dari papa. Karena papa sudah kehilangan Andi. Papa juga tidak mau kehilangan kamu. Ferry, Andi masih hidup. Andi masih hidup? Iya. Di mana dia sekarang? Dia sekarang di rumah sakit dengan Mayang. Kalau gitu sekarang kita ke sana. Ayo, Ma. Saya ingin tanya sama kamu. Kenapa kamu menikah lagi, Mayang? Satu hal yang bisa membuat saya bertahan hidup. Karena saya punya harapan kalau kamu pasti menunggu saya sampai saya datang. Tapi begitu saya datang, apa yang saya lihat? Kamu sudah menikah lagi. Dan yang paling menyakitkan saya, kamu menikah sama adik saya sendiri. Saya gak pernah bermaksud untuk nyakitin kamu. Mereka bilang mobil kamu hancur dalam kecelakaan. Mereka bilang kamu gak mungkin hidup. Tapi itu bukan alasan sehingga begitu mudah kamu bisa menikah lagi. Mama Asti meninggal. Kapan yang? Beberapa lama kamu pergi. Waktu itu hati saya benar-benar hancur. Punya harapan untuk hidup. Dan saat itulah Dion datang. Dia yang ngobatin saya. Dia yang menghapus kesedihan di hati saya. Dia yang terus mengajak saya untuk berdoa demi kamu dan mama. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu di posisi saya? Apa kamu akan nutup hati kamu untuk orang yang telah nyembuhin kamu, telah berkorban apa aja untuk kamu? Tapi ya, kamu sekarang sudah menjadi istri Dion. Tapi kamu tetap suami pertama saya. Kamu suami sah saya. Dan kamu
ayah kandung dari anak kita kan? Jauh dari saya. Dan saya, maafkan saya yang sudah telah meragukan kesetiaan kamu. Bagaimana anak kita? Apa dia akan selamat? Siapa dokter kamu? Dokter Hona. Kau pergi dulu. Saya akan temui dia. Jangan pergi ke rumah itu. Di sana banyak polisi. Polisi? Diki, bagaimana dengan Diki? Pak Diki ditahan oleh mereka. Untung saya bisa sembunyi dan kabur sebelum mereka sempat melihat saya. Pasti perempuan brengsek yang bernama Poni itu yang mengadu ke polisi. Pasti dia. Tony. Tony, ini uang kamu. Kamu ambil dan langsung keluar dari kota ini juga, ya? Baik, Bu. Terima kasih. Permisi. Panca, sekarang kita langsung ke rumah sakit. Perry pasti sudah sampai di sana. Mama mau dia mati hari ini juga. Ayo, Panca. Andi. Wah.
Saya senang bisa ketemu sama Papa lagi. Andi. Papa juga senang, Andi. Tuhan Maha Besar telah mempertemukan kita kembali. Papa senang, Andi. Papa senang. Andi, temuin adik kamu. Saya senang bisa ketemu sama kamu, Dion. Yang ternyata kamu adik saya sendiri. Maafin saya, Andi. Saya pernah berbuat jahat sama kamu. Maafin saya. Karena saya pernah gak suka waktu kamu deketin Mayang. Kamu gak salah. Justru saya terima kasih sama kamu, Yon. Mayang sudah ceritakan semuanya. Kalau kamu selama ini yang menghibur dia, di saat dia mendengar saya sudah meninggal. Kalau bukan kamu yang menghibur dia, mungkin sampai sekarang dia masih menderita, Yon. Betapa indahnya dunia ini. Yuk, anak-anakku telah kembali. Anaknya, dia harus mati. Omong-omong, di mana kamarnya Mayang? Dia tahu, jadi Ana antar, Pak. Ayo. Ayo, Ma. Andi sini mau bantu? Makasih, Ma. Biar Andi jalan sendiri. Mama duluan saja sama Dion sama Papa. Ma, Pa, Mayang pasti senang lihat kita kumpul semua. Yuk. Ayo, Andi, ayo. Ayo. Papa, paus! Terus sekali kamu panjang, bukan dia tapi bajingan itu. Jauh, Mayang. Kamu akan sembuh. Kamu akan sehat lagi, Andi. Kamu selamat anak kita lahir.
Mayang. Mungkin saya bisa lihat anak kita. Tidak di sini. Tapi di surga. Kamu jangan ngomong kayak gitu, sayang. Kamu gak boleh ninggalin saya. Gak. Tidak, Mayang. Anak kita... Anak kita pasti punya ayah. Pak, ayo kita lihat Andi, Pak. Ayo, Mayang! Andi! 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 Kuatkan, Papa memanggil dokter ya? Jangan, Pak. Jangan. Waktunya sangat singkat. Dion. Ya. Kamu mau tolong saya? Tolong jaga anak saya. Dan... Ya. Tolong jaga Maya juga ya. Ya. Saya janji. Saya akan jaga anak kamu dan juga Maya. Ya. Hari ini saya bahagia sekali. Melihat keluarga saya sudah pada kumpul semua. Ma, Mama. Mama jangan tinggalkan Papa lagi ya, Ma. Mama janji, Ma. Iya. Mama janji, nak. Mama janji. Andi. Hidup ini memang tidak adil. Hidup ini jahat. Kamu hanya korban orang tua, Andi. Maafkan Papa, Andi. Maafkan Papa. Andi. Andi, jangan tinggalkan Mama, Andi. Andi. Tolong jaga kembayangnya. Iya, Andi. Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.